Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjawab e, turunan dari fungsi f(x) di mana e, f(x) ini nilainya adalah 3x minimal. E, kalau menemukan soal seperti ini, untuk menjawab, untuk menurunkannya, kita menggunakan turunan dari fungsi aljabar, di mana e, bila mana ada variabel yang diturunkannya, nanti pangkatnya ada yang dikurangi, sehingga nanti. Untuk yang ini kalau kita runut ya berarti ini artinya 3x pangkat 1 gitu. Dikurangi 5 dengan x nya pangkat 0. Nah, kalau kita turunkan artinya berarti pangkatnya nanti harus dikurang 1. Dan juga di dalam pangkatnya ini nanti menjadi pengkali dari variable tersebut. Sehingga di sini untuk yang suku pertama berarti nanti ada 1 dikali dengan 3. 1 kali 3 dikali X pangkat 1 kurangi 0. 1 kurangi 0. 1 kurangi 0 ya. Nah, sedangkan untuk yang suku kedua di sini berarti kan pangkatnya 0 ya. Nah, di sini 0 ini menjadi pengkali variabel, jadi 0 dikali 5 dikali x pangkat 0 kurangi 1 sehingga di sini nanti untuk suku pertama akan didapatkan hasilnya adalah 3 saja karena x pangkat 0 adalah 1 sedangkan untuk yang suku kedua kan ini 0 dikali 5 nah 0 kali 5 kali x pangkat 0 min 1 artinya ini kalau dikali 0 hasilnya 0 Berarti di sini hasil akhirnya adalah 3, sehingga hasil turunan dari f(x) sama dengan 3x minus 5 adalah 3.